merupakan barang yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Selain berfungsi sebagai aksesoris pelengkap penampilan, tas juga bisa dijadikan tempat untuk menyimpan sejumlah barang pribadi. Lalu, barang pribadi apa saja yang selalu mengisi tas selebritis cantik Katy Fakandi? Waduh, ini ada ya dompet, charger, terus habis itu make up mumpung kan jadi bisa aku touch up gitu kan. Itu charger, kunci, terus ini perlengkapan sehat, ada hand sanitizer, ada tisu basah, tisu kering, tetes mata. Tergantung sih, kalau emang harus event yang aku didandanin orang, aku didandanin. Tapi kalau buat syuting sehari-hari atau kayak gini kan ini premiernya aku harus, karena pakai baju sekolah aku harus menyesuaikan, jadi aku makeup sendiri. Barang yang gak pernah ketinggalan. Yang pertama, charger. Ini karena misalnya nih, orang kalau misalnya ketinggalan dompet gitu kan oke, yaudah kiris kek, apa kek, pakai apa barcode apa gitu, hari gini kan jangan canggih. Terus kedua, lipstick. Jadi gak makeup gak apa-apa, penting lipstick kan tetep. Ini kelihatannya aja repot, padahal sebenarnya gak repot kok. Aku gak terlalu yang gimana-gimana sih sama tas, karena aku cuma nenteng handphone aja juga bisa. Cuma ya enak sih kalau ada tas, jadi aku bisa naruh apa yang aku butuhin di sini kayak sekarang. Jadi kayak tas Doraemon. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.